Halo guys, ketemu lagi dengan turun itu agak curam, jadi solusinya kita tambahkan deck gable ini guys. Nah ini bangunan lama kita tambahkan. Nah sekarang ini yang bangunan lama, bangunan baru sorry. Nah ini juga yang sebelumnya seperti ini guys. Nah ada penurunan level deck. Nah, nanti rata seperti ini nantinya. Oke. Kita memperhitungkan kekuatannya dari kaki-kaki, kita support kaki-kaki semua bulu, kemudian kita tumpukan ke tembok dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Jadi saya rasa kuat dengan bantuan kaki-kaki di semua sisi, nantinya bisa menahan beban di atasnya guys. Oke. Apakah kuat? Pasti kuat. Kita menggunakan 4x4 bulu dengan ketebalan kurang lebih 1,8 lebih kayak berat banget. Tadi saya bawa manual, berat banget. Ini masih proses pengelasan di semua kisi-kisi, penambalan di tiap bulu, kemudian ini awar-awar aja ya. Jadi sementara buat pijakan. Oke. Yang masih bingung, masih ragu memakai deck gable, silakan komen. Kita belajar bareng. Banyak komen bagus juga, sudah 2 tahun memakai tanpa ada keretakan yang digunakan di rooftop. Banyak teman-teman follower juga ya. Yang lain monggo, kalau
ingin belajar, ini semua degable. Semua degable, guys. Yang di video sebelumnya kita memperhitungkan di satu sisi satu ruang ini bisa menahan beban 10 ton, guys. Silakan dicoba dan dipraktekkan. Oke, selamat menikmati video kami, guys. Saat ini proses pemberian atau penutupan celah bataringnya, guys. Dimana biasanya kalau kita lihat di channel sebelah itu diisi sedikit demi sedikit pada celahnya, kalau saya langsung, guys, langsung kita tuangkan semua lolo PC yang kualitas bagus, perbandingan 1:5 atau 1:4, terserah. Nah, untuk memberi kekuatan pada celah di antara bataringan, caranya seperti ini. Ini sekali jalan ya, guys. Jadi ini sekalian penutupan celah, kemudian memberikan efek seperti lapisan pertama, rabatan ya, namanya rabatan, rabatan tipis. Jadi nantinya tiap-tiap bataringan tadi nggak akan bergeser atau berubah posisi kalau diinjak. Seperti ini langsung kuat, guys. Kemudian fungsinya juga memberi guys, sekarang kita tunjukkan hasilnya setelah kita keramik, guys. Ini yang kemarin yang belum jadi ya, setelah kita keramik jadi seperti ini. Ini musola. Nah, sekarang ini kamar yang kita tinggikan sama seperti ini. Tapi ini agak naik karena ini momennya untuk musola. Nah, ini yang untuk kamar yang kita tambahkan dek lantainya. Sekarang kita lihat. Nah, seperti ini, guys. Nah, hasilnya rajin. Untuk finishing temboknya belum ya, tinggal cat aja, lamir dan cat. Kemudian untuk lantainya, ini untuk keramiknya udah dipasang rajin ya, guys ya, bagus banget. Nah, untuk seperti lantai biasanya, jadi nggak ada perbedaan degable dan deg biasa. Nah, ini seperti ini, guys. Jadi bagi kalian yang masih ragu, boleh kita ngobrol bareng, diskusi bareng buat belajar, guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe.
Oke, jika kalian menyukai ide-ide kami, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa ikuti selalu dan follow YouTube kami. Akan ada review lagi terkait teh herbal untuk kamar mandi guys. Ini nanti tantangannya apakah ada rembesan atau gimana. Ini lantai 2 kamar mandinya ya. Nanti kita review kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.